resortnya. Jadi di sana itu semua resortnya. Jadi di belakang itu langsung hadap laut. Jadi ini view-nya keren banget. Coba kalian lihat ya. Nah, jadi guys, itu yang di belakang itu lautnya, dan yang ujung-ujung sana itu namanya Singapura. Jadi Montigo ini dekat banget dengan Singapura. That low view-nya, guys. Jadi buat kalian yang pengen santai-santai di sini, ini view-nya keren banget. Koko rekomendasi banget untuk kalian yang ke Batam, wajib kunjungi Montigo Resort Mausa. Kalau jalan-jalan ke sini kelilingi villa itu kita naik buggy. Yeay. Hai. Hai. Kita enggak repot karena kita naik buggy. Wow, kencang banget anginnya. Nah, so guys, ini tempat spa-nya ada di belakang ini. Tempatnya cozy banget. Jadi kalian kalau mau santai, mau relax, wajib deh kunjungi spa di Montigo ini ya. Jadi di sini itu Montigo Cabin. Jadi kalian bisa beli merchandise di sini. Guys, sekarang Koko mau cobain menu western ya. Ini ada sosis ya guys, gila. Ini daging beefnya. Jadi guys, ini dia kamarnya. Gila, keren banget ya kamarnya. Dan di sini master roomnya. Di sebelah itu ada yang dua tempat tidurnya, dan ini langsung hadap ke laut guys. Oh, keren banget sunsetnya. Dan di bawah ini ada kolam renang. Nah guys, ini kamar mandinya super kece banget. Ada bathtubnya guys, gila gila. Jadi kalian kalau mau mandi, mau santai-santai, di sini wajib. Nah ini dia guys kamar keduanya. Jadi ini ada single bedroom 2 biji di sini, dan ini satu resort itu kamar yang tadi dan kamar ini. Jadi ada dua kamar di dalam satu resort guys. Nah kita mau masuk ke Montigo resort kita, dan ini dia living roomnya. Wow, gila banget, gila banget. Nah ini kalau di living roomnya bisa langsung nampak laut di luar, dan kita bisa enjoy sunset di sini, keren banget ya. Dan di sana itu ada Singapura, kebetulan hari ini ada kabut jadi gak nampak.